itu aja, kecuali kejadian tahun lalu itu aja yang sampai saya dengan keluarga laporkan ke polisi, terjadi suatu ya apa ya percakapan yang termasuk keras di hadapan mereka yang saya hindarkan. Bang Junaidi, Bang Junaidi sini biar saya bahasa hukumnya enggak ngebang, silakan Bang. Maaf ya kalau kalian mau bicara masalah hukum karena saya banyak yang enggak saya mengerti. Jadi bahasa hukumnya maaf. Bang Juni nya kan di jalan. Bang Junaidinya. Bang sini Bang. Ini Bang Jun. Bang Jun ya turunan. Nah, oke. Okay. Nah. Yuk. Ayo tanya. Ya Bang, mungkin update-nya Oke, seperti yang kalian ketahui juga, memang saya dengan pengacara saya, Bang Yunin ini memang baru mengawal banding kami di Pengadilan Agama Tinggi, ya Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemarin itu, ya karena ada ya semacam apa, ya indikasi-indikasi yang sepenuhnya tuh yang paham adalah pengacara saya sendiri, Bang Junaidi saat itu. Ya gimana Bang? Kenapa harus di awal ada masalah apa mungkin bisa dilanjutin? Dalam perjalanannya perkara ini kan sebenarnya kan cuma perkara perebutan hak anak ya, bukan perebutan harta, bukan perebutan tanah gitu ya. Tapi kita merasakan sekali bahwa ada nuansa intervensi yang dilakukan terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Bahkan setelah kita telusuri, indikasi itu ternyata sudah dilakukan sejak masih di Pengadilan Negeri, ya di Pengadilan Agama. Saya tidak punya buktinya, tapi saya sudah mengadukannya. Jadi ada pengaduan saya sampaikan tentang indikasi-indikasi adanya intervensi terhadap perkara ini. Kalau intervensi perkara seperti ini, ya boleh jadi kalian tahulah siapa yang bisa melakukannya. Tentunya yang melakukannya adalah kalau tidak tergugatnya sendiri, penggugatnya sendiri tentu adalah keluarga penggugat atau orang-orang yang kekuasaan untuk melakukan kekerasan, dan itu sudah kita sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama. Mudah-mudahan itu tidak benar, tapi kalau itu benar, mudah-mudahan Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan. Intervensi apa sih Bang? Mungkin bisa dijelaskan soal keputusannya kan, atau apa gitu? Kan kalau para pihak bersengketa di pengadilan itu kan yang boleh bertemu dengan hakim atau bertemu dengan pegawai pengadilan kan hanya para pihaknya saja. Tapi kalau ada orang-orang di luar para pihak berulang kali datang ke pengadilan, ya, berulang kali datang pengadilan, itu kan mengindikasikan bahwa ada sesuatu. Dan saya sudah konfirmasi kepada pejabat di Pengadilan Tinggi Agama Cibinong, ya, namanya panitera kepalanya, indikasi itu ada. Indikasi itu ada, sehingga saya bahkan waktu masih dalam persidangan pun indikasi itu ada, tapi saya tidak mau ambil berpikir buruk pada saat itu. Sekarangnya saya berpikir bahwa indikasi tersebut ternyata benar adanya, bukan hanya sebatas dugaan saja. Jadi itu menjadi poin bahwa perkara apapun ternyata di negara kita ini selalu ada kekuatan untuk melakukan intervensi, dan itu kan tidak boleh. Apalagi ini kan hanya persoalan urusan perebutan anak. Janganlah ya hal-hal tercela. Dan nampaknya akhirnya di hasil keputusan ya Bang. Biasanya kan jelas sekali. Agama Cibinong itu menunjukkan yang mana bahwa pertimbangannya fakta-fakta hukumnya menguntungkan anak. Sekarang anak jadi dirugikan. Anak yang harusnya hidup bersama dengan pengasuhan hari, akhirnya harus dipisahkan. Abang adik dipisah, itu kan wow, secara moralitas saya nggak ngerti lagi. Makanya saya di sini saya bapaknya anak-anak, saya perjuangkanlah kemaslahatan anak-anak di sini, perjuangan saya dengan Bang Junaidi untuk anak-anak. Jadi pengajuan banding ini semata-mata adalah untuk mungkin kepentingan terbaik buat anak. Jadi bukan karena untuk kepentingan adik, tapi karena untuk buat anak. Karena anak nggak boleh dihukum.
memisahkan anak itu kalau nggak penghukuman namanya apa? Itu yang kita yang kita tekankan dalam memori banding kita. Menghukum anak, memisahkan dua orang anak ya dalam asuhan yang sama kemudian dipisahkan, itu menurut kita adalah pembunuhan itu anak. Barangkali itu ya. Oke, terima kasih. Saya benar-benar harus konfirmasi. Mari, dugaannya siapa Mari? Oh enggak, hak Marwah untuk ketemu anak-anaknya sampai hari ini tidak dibatasi Arik. Arik sudah menawarkan untuk bertemu di rumah. Di depan hakim ditawarkan untuk bertemu di rumah setiap waktu yang sesuai waktu yang ditentukan. Dengan catatan kalau bisa berdamai. Karena perdamaian itu yang merusak Sania Marwah sendiri dengan laporan kepolisian kemarin ya. Saya, abang saya, adik saya dituduh penganiayaan. Kalian juga yang ngeliput, saya ngerti beberapa kalian juga pasti ada yang ngeliput. Dan itu yang merusak perdamaian gitu loh. Jadi ini masalah anak ini tengah konflik dua orang dewasa ini. Jadi kasihan itu ya, ngerti kan? Nah, jadi walaupun dengan situasi ini Arif tidak, makanya saya masih luas, dia ya. Tidak saya batasi, dia masih bisa lihat anaknya di sekolah. Untuk saat yang perempuan, adiknya memang nggak sekolah karena dia belum mau gitu. Makanya saya pekerjakan seorang suster yang juga pernah menjadi guru TK. Jadi banyak sekali, jadi anak gak usah khawatir, anak saya di rumah belajar, gak nganggur. Dia belajar dan bermain. Jadi kalau untuk masalah anak gak usah khawatir sama sekali. Tapi sebenarnya anak-anak pengen sama siapa? Tanya anaknya. Ya udah ada komunikasi kan. Alhamdulillah anak-anak tidak mau keluar dari rumahnya. Saya gak mau bilang sama saya ya. Dia tidak mau keluar dari lingkungan itu, tidak mau dipisahkan. Malah sampai detik ini anak saya, kenapa Umi di luar rumah, gak di sini? Itu pertanyaannya, kenapa Umi gak di sini? Nanti kamu ketemu Umi, tanya sendiri. Itu jawaban saya. Ya, oke. Okay. Thank you. Apa? Ada musyawarah dulu gak sih sama... Enggak, kalau banding udah gak ada musyawarah. Itu kompetensi pengadilan. Ya, dengan laporan-laporan polisi seperti itu, ya saya juga dia gak bisa berdamai. Saya lebih gak bisa berdamai lagi dengan anak-anak seperti itu. Kami, oh ya satu lagi ini... Untuk Sania Marwah khusus di rumah dan keluarga, untuk laporannya yang di polisi, saya, abang saya Doni, Atila, keluarga saya, ibu saya memaafkan atas kunjungannya dia tanggal apa 18 Maret kemarin, ya, yang katanya dibilang penganiayaan, kami memaafkan. Kami sepakat keluarga tidak bikin laporan balik. Gak usah khawatir, saya beda dengan kamu, beda dengan kelompok kamu. Saya itu demi anak-anak tidak akan ingin menjebloskan kamu atau bagaimana bikin kamu susah, tidak. Itu statement saya beda dengan kamu, ya.